السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi ini Allah merahmati kita. Allah memberikan kita hidayatul taufiq untuk kita sama-sama menggunakan lebih kurang 20 minit pada pagi ini untuk kita mengambil seberapa banyak petunjuk, mengambil seberapa banyak teladan daripada ayat dalam suratul Al-Kahfi. Pagi ini insya-Allah kita akan memasuki ayat yang ke-31, ayat yang ke-31. Ayat 31 ini kalau merujuk kepada nota yang bercetak berada pada halaman 205. Bagi yang melihat secara PDF soft copy berada pada slide yang ke-408. Kita bacakan ayat nombor 31 ini terlebih dahulu. Kemudian kita melihat apakah perkaitan ayat 31 dengan ayat yang sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Baik, kita lihat terlebih dahulu hubung kait ayat 31 yang baru kita baca sebentar tadi dengan ayat yang sebelumnya. Pada semalam, pagi subuh, pada ayat yang ke-30, kita telah mengetahui bahawasanya Allah menceritakan tentang ganjaran yang Allah nak beri kepada orang yang beriman dan orang yang buat amal salih. Itu pada ayat yang ke-30. Tetapi ayat 30, Allah tidak menerangkan apa ganjaran itu secara spesifik dia. Maka ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang kita baca pada pagi ini, Allah membuat perincian dia. Ha, jadi hubung kait ayat 30 dengan 31 ini, dia mempunyai topik yang sama. Cuma bezanya, ayat 31 Allah memperincikan lagi. Apakah ganjaran yang Allah nak beri kepada orang yang beriman dan orang yang buat amal salih yang telah dinyatakan pada ayat yang sebelum ini, ayat 30. Okay.
Sebelum saya lanjutkan, ayat 30 dan 31 ini merupakan lawan kepada ayat yang ke-29. Kalau kita masih ingat, ayat 29, Allah menceritakan balasan neraka yang Allah beri kepada orang kafir yang zalim. Tapi ayat 30-31 ni, lawan kepada orang kafir adalah orang yang beriman. Jadi ayat nombor 31 ini, tuan-tuan boleh buat perbandingan. Ambil ayat 20, ambil ayat nombor 29. Kalau kita tengok ayat nombor 29 yang pernah kita belajar sebelum ni, ambil ayat 29, tuan-tuan buat perbandingan dengan ayat 31. Inilah sebenarnya cara Allah nak bagi tahu kepada kita. Kalau kamu zalim, kalau kamu tolak kebenaran dari Allah, apa dia punya azab dia? Tetapi ayat 31 Allah perincikan. Kalau kamu beriman, kamu buat amal soleh, apa balasan dia? Cuma dalam nota ni saya tak buat bentuk perbandingan, tapi tuan-tuan boleh buat bentuk perbandingan dengan tuan-tuan memahami ayat nombor 31. Okay. Sebelum saya lanjutkan lagi, izinkan saya menghubung kaitkan dengan ayat nombor 28. Kalau masih ingat, ayat 28 kan Allah pesan kepada Nabi apa? Allah pesan kepada Nabi, jangan pisahkan diri, duduk bersama dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang selalu ingat Allah pagi dan petang. Kalau masih ingat ayat nombor 28. Lepas tu kan Allah kata, jangan taat, jangan ikut mana-mana manusia yang hati dia lalai dari ingat Allah dan mereka ingat hawa nafsu. Mereka ikut hawa nafsu. Okey. So ayat nombor 28 tu, sebenarnya ayat nombor 28 tu, orang yang hatinya lalai diterangkan pada ayat nombor 29. Apa balasan dia? Okey. Manakala orang yang selalu ingat Allah, zikir pagi dan petang tu, Allah sambung lagi sebenarnya cerita mereka pada ayat nombor 30 dengan ayat nombor 31. Dan kalau masih ingat lagi, ayat nombor 28 kan cerita tentang ada sahabat-sahabat yang miskin. Masih ingat? Kita pernah baca bahawa seperti Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang kafir bangsawan ni, mereka tak nak kalau jumpa mereka bawa orang-orang yang miskin ni. Jadi ayat yang kita nak baca pada pagi ini merupakan ayat yang menghiburkan, memberi berita gembira kepada orang-orang yang miskin dulu tu. Kamu yang disisihkan, kamu yang dikecilkan ini, kalau kamu beriman, kalau kamu buat amal soleh, apa ganjarannya? Nah, jadi kita perincikan ayat nombor 31. Ayat nombor 31 ini Allah memulakan dengan menyebutkan tentang tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman dan buat amal soleh. Apa dia? Ulaika lahum jannatu adnin. Allah kata, mereka itulah. Mereka tu siapa? Mereka tu kembali pada ayat nombor 30. Okay. Mereka itulah disediakan bagi mereka syurga yang menjadi tempat tinggal mereka yang kekal. Okey, kita ingat balik semula, lawan kepada ayat 31 ni ayat nombor 29. Nah, kita kena comparekan dia. Kalau Allah kata orang yang kafir yang zalim tu tempat tinggal mereka nar, api. Tapi kali ni pula Allah kata mereka yang beriman buat amal soleh, tempat tinggal mereka adalah syurga yang kekal mereka di dalamnya. Okey, lepas tu Allah perincikan pula. Oh, syurga yang dibagi dekat mereka ini, tajri min tahtihimul anhar,
yang mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai. Okey. Lepas tu Allah sambung lagi. Mereka dapat apa lagi? Yuhallawna fiha min athawira min fiddah. Mereka dihiaskan dengan gelang-gelang tangan emas. Okey, gelang-gelang tangan emas. Lepas tu Allah kata, wa yalbasuna thiyaba khudram. Kemudian mereka memakai, dipakaikan pakaian hijau daripada sundusin, sutera yang nipis, wa istidrak, dan sutera yang tebal. Baik. Cuba perhatikan baik-baik ayat 31 dia. Perhatikan baik-baik dari sudut susunan. Susunan dia. Okey. Kalau kita fikir secara logik lah, biasanya kebiasaan kita, kita akan pakai baju dulu ke pakai perhiasan dulu? Kalau kita baca ayat tu, biasanya kan kita akan pakai baju dulu, betul tak? Kita pakai pakaian dulu, dah pakai pakaian baru dipakai apa? Perhiasan, betul tak? Kalau orang lelaki perhiasan dia jam tangan, kalau orang perempuan perhiasan dia apa? Ha, adalah. Tapi kenapa pada ayat ini Allah mendahulukan dihiaskan baru Allah sebut diberikan pakaian? Kalau kita tak ulas dia, kita mungkin tak perasan. Dari sudut susunan dia menunjukkan bahawa biasanya perhiasan dengan pakaian mana lebih manusia tertarik dengan dia. Kalau bahan pakaian dah macam biasa, tapi kalau perhiasan, ha, nak menunjukkan bahawa Allah nak bagi tahu kepada, ingat tak ayat ni kan ayat ada kaitan dengan orang-orang yang miskin tu. Allah pujuk mereka, Allah gembirakan mereka dengan apa? Dengan nikmat ni. Orang yang beriman dan buat amal soleh, Allah sebut nikmat apa? Nikmat perhiasan. Dekat sini disebut gelang-gelang tangan emas. Ha, maknanya kata para ulama, memang orang akan pakai gelang emas. Ha, tuan-tuan jangan gambarkan dekat dunia lelaki pakai gelang. Di akhirat dia berbeza. Okay. Kenapa sebut emas? Semua sedia maklum akan nilai emas. Adakah ayat ini hanya menghadkan emas? Tidak. Kalau baca surah Insan, ditambah maklumat memakai gelang daripada perak. Kenapa sebut emas saja? Ha, di sini dipanggil kaedah, sebut satu perkara dah cukup. Sebab kalau sebut emas, maknanya kan dia yang paling tinggi. Kalau sebut emas, tentu ada yang lebih bawah daripada emas. Okey. Kemudian baru Allah kata mereka memakai pakaian berwarna hijau. Sutera, ada yang tebal, ada yang tebal, ada yang nipis. Nipis dan tebal. Kenapa warna hijau? Tuan-tuan suka tak warna hijau? Okey. Logiknya, wallahu a'lam, peribadi saya, tuan-tuan suka tak tengok alam sekeliling, hutan, taman-taman yang penuh dengan hijau? Kita rasa apa? Kita rasa macam tenang, kan? Melihat pakaian warna hijau. Lepas tu kenapa Quran dia cerita apa boleh sebut syurga, dia ulas di bawah dia sungai-sungai. Kita kena ingat ya, orang Arab dulu mereka ni susah nak jumpa air, betul tak? Kalau macam kita sungai dah biasa. Tetapi kenapa sebut sungai? Tuan-tuan jangan bandingkan sungai dalam syurga tu dengan sungai yang ada di Kuala Lumpur lah. Memang nampak tak cantik. Kenapa Allah sebut sungai? Air. Kita ni secara wallahualam, kalau kita tengok air tenang tak? Kita kalau rasa macam panas, kita mandi. Kita rasa apa kalau kita jumpa air? Kita rasa ke? Tenang. Okey. Tuan-tuan, saya cerita ni adalah nak bawa tuan-tuan visual, bayangkan macam mana ahli syurga ni Allah cerita lepas daripada satu. Dia berbentuk, dia merujuk kepada suasana yang nyaman, tenang. Bukan sekadar nyaman dan tenang. Allah kata apa lagi?
muttaki'ina fiha 'alal ara'ik, mereka berehat di dalamnya dalam keadaan muttaki. Muttaki ni ulama khilaf, ada yang kata berbaring, ada yang kata bersandar, tapi sebenarnya dia nak cerita tentang duduk di dalam syurga. Okey, ayat ni sebenarnya Allah nak bagi tahu bahawa betapa santainya, betapa selesanya orang-orang yang masuk di dalam syurga. Okey, kemudian mereka berbaring atau bersandar di atas apa? Di atas pelamin. Kemudian Allah Taala buat satu kesimpulan, nikmat syurga tempat tinggal, dapat perhiasan, dapat gelang, dapat pakaian tadi, lepas tu dapat, Allah kata mereka berehat tadi, Allah kata nikmat sawabu, itulah balasan yang paling baik. Okey, ingat saya kata tadi, ayat 31 ni kita boleh comparekan dia dengan ayat nombor 29. Kalau kita ingat ayat nombor 29, Allah Ta'ala kata syurga tu tempat apa? Kalau kita ingat ayat nombor 29, Allah mengatakan neraka ini adalah apa? Allah mengatakan neraka ini adalah bi'sa syarabu. Ingat lagi, Allah kata neraka tu mereka dapat minuman yang seburuk-buruk minuman. Tapi ahli syurga Allah kata apa? Ni'mat sawab. Allah kata itulah balasan yang paling baik. Kemudian Allah kata wa hasunat murtafaqa. Allah kata syurga yang mereka masuk tu, yang mereka tinggal di dalam tu adalah tempat berehat yang paling baik. Okey, tuan-tuan kalau nak berehat, tuan-tuan nak santai-santai, biasanya orang kata rumahku syurgaku, betul tak? Tetapi pada hakikatnya, bukan rumah kita sekarang ni adalah tempat berehat yang paling terbaik. Besar mana ke, luas mana ke, indah mana ke, ia belum lagi yang terbaik. Yang terbaik adalah apabila berada di dalam syurga. Okey, ayat ni, kalau kita ingat ayat nombor 29 dulu, Allah Ta'ala tutup dengan apa? Ingat lagi tak ayat nombor 29 penutup dia apa? Allah kata wasa'at murtafaqa, itulah tempat tinggal yang paling buruk. Ayat nombor 31 lawan dia, Allah kata apa? Wahasunat murtafaqa, tempat berehat, tempat tinggal yang paling baik. Sebab itu kita jangan sekali-kali Allah masukkan kita ke dalam neraka. Kalau kita masuk dalam neraka, habis. Tapi Allah masukkan kita ke dalam syurga, satu nikmat. Baik. Dia punya pengajaran dia apa? Kenapa saya tekankan dari sudut berehat? Kenapa Allah Ta'ala kata itulah tempat berehat yang paling baik? Apa maksud dia sebenarnya? Baik, tengok pada pengajarannya. Tindakan yang kita perlu ambil, action plan kita pagi ini adalah kita hendaklah melakukan ketaatan yang semaksima mungkin. Kenapa saya kata semaksima mungkin? Kenapa? Kerana kalau kita ingat lagi ayat yang awal-awal dulu, Allah jadikan dunia ni untuk apa? Ingat tak? Ayat yang mula-mula dulu kita belajar. Ya Allah kata ma'alal ardi zinatallah linabluha. Okey, Allah kata dunia ni dia perhiasan je. Allah kata hias je, hias saja. Tak hias, tak ada perhiasan tu pun tak apa. Tapi kata dunia ni hias saja. Untuk apa? Untuk menguji mereka. Maknanya Allah bagi tahu kita pada pagi ni, masa hidup ni buat ibadat sebanyak yang mungkin. Buat, lepas buat yang wajib, buat yang sunat, lepas buat hubungan dengan Allah, buat pula hubungan dengan roh, hubungan dengan manusia. Jangan berhenti. Buat. Sebab apa? Biar penat. Kata orang biar apa? Biar capek. Apa? Maksudnya biar kita penat. Kerana memang dunia tempat berpenat. Bila nak berehat? Ayat nombor 31 tadi. Tengok maksudnya.
Itu orang tua-tua dulu kita tengok kan, kita selalu kata pada ibu-ibu kita, mak ni kan tak diam duduk lah, kejap buat satu kerja, kejap buat satu kerja. Itulah dunia. Dunia ni tempat berpenat. Sebab itu ada di kalangan para ulama, ulama hadis dia cerita, tuan-tuan tahu tak mati orang beriman ni tanda dia apa? Mati orang beriman kan kita belajar dalam hadis kata apa? Mautul mu'minin bi'araqil jabin. Kan Nabi kata mati orang beriman ni dia berpeluh. Mati orang tu beriman dia akan keluar peluh. Para ulama hadis cuba cari relevan dia. Kenapa tanda orang beriman ni dia mati dia beriman dia akan berpeluh? Di dahi dia. Ada para ulama hadis kata itulah tanda dia telah berpenat-penat masa dekat dunia. Ke hulu, ke hilir. Lepas pergi masjid, hantar cucu pergi sekolah. Hantar anak pergi sekolah. Pergi kerja, betul tak? Sekejap semayang pula. Lepas dah buat ibadat korban, buat pula. Kerja dia buat amal je. Dia kena berpenat-penat. Nanti tanda kepenatan dia itu akan mengalir peluh di dahinya. Hadis yang kata orang mukmin mati peluhnya mengalir, mengalir itu hadis sahih. Cuma penerangan kenapa dia berpeluh itu para ulama khilaf. Ada mengatakan itulah tanda dia sudah penat dekat dunia itu buat ibadat, maka kepenatan dia digambarkan dengan dahi yang berpeluh. Sebab itu kita katakan pagi ni kalau kita dah buat ibadat korban dah buat dah, teruskan lagi, buat lagi, sedekah balik, infak, teruskan buat amal, jangan berhenti. Bila kita tak berhenti, apabila kita mati. Apabila kita mati, itulah sebenarnya waktu kita dah kena kita direhatkan oleh Allah. Sekarang bukan waktu untuk berehat. Moga-moga kita diberikan hidayah tu taufik oleh Allah untuk terus beramal, terus buat kebaikan semaksimal yang mungkin, kerana kita mencari kerehatan yang abadi apabila kita dimasukkan oleh Allah dalam syurga Aden. Kita diberikan perhiasan, kita diberikan pakaian yang indah oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bertemu lagi pada keesokan pagi yang kita akan masuk kepada satu kisah cerita yang baru pada ayat nombor 32. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.